Okey. Salam sejahtera semua. Sekali lagi saya dengan Zah dan Ashikin. Betul. Kau orang selalu kalau orang masuk TV Zah. Okey. So untuk video podcast ini kita nak bincang tentang ilmu sihir. Ilmu sihir. Kenapa kita nak discuss pasal ilmu sihir? Sebab hari tu tukar teks. Tiba-tiba kita tercakap pasal ilmu sihir. Betul tak Farhan? Ya betul. Something like that. Tak ingat sebab apa, tapi macam it leads us to ilmu sihir. And then sebab sekarang kan bulan puasa kan, macam tak ada hantu setan tu kan. So kita berani lah sikit nak cerita. For me, I never had any pengalaman lah. All I know is that I selalu dengar DJ KC. I don't know kat Malaysia ada ke tak. Ada. Kat Malaysia ada ke tak? Malaysia kita ada dekat 12 malam je. Misteri jam 12. Misteri jam 12. Punya fanbase tu sampai kan dekat Europe. Orang Melayu tau. Cerita Melayu pun orang dengar Ya, yeah, dulu masa KC was hosting MJ12 kan. Dia punya fanbase was pasal there's internet radio kan. Internet radio and then YouTube kan. So dia punya fanbase kat Malaysia dah memanglah dia popular. Sampai kat UK, Norway pun ada tau fanbase. Australia, I mean orang Melayu kita yang tinggal sana, to have an audience reach that far, wah memang power lah KC champion. Kiranya but manusia-manusia ni semua macam nak dengar benda-benda macam tu lah, faham tak? That's fun. Ini pasal cara dia sampaikan cerita tu yang membuat orang cara dia sampaikan cerita tu kan, yes. Kalau kau dengar yang podcast-podcast cerita hantu pun, kan? Dia tak sama macam mana KC buat tau. Yes. Oh ni dia ada sound effect dia. Semua Tapi aku tak pernah dengar sebab suara dia, suara dia. Nanti kita okay, pasal apa. Tak tahulah apa cara berbual. Something like that lah. I should listen after this. Ya, pergi YouTube. Misteri jam YouTube botan. YouTube orang dengan post. Emosi hari ni macam kat Singapore macam tak banyak I don't know about you guys, whether you guys ada pengalaman atau ada cerita-cerita ke tak. Kat Singapore pun ada bomo-bomo ni lah. Cuma ada pasal work from home. You work from home. Jadi kita tak banyak tahu tentang kehadiran pengamal ilmu hitam, pengamal-pengamal ni semua tau. Tapi ada benda-benda ni kat Singapore. Cuma orang-orang tertentu yang tahulah, yang niat tak baik dia yang tahulah mana boleh tadi benda ni. Tapi dari segi ilmu sihir yang biasa kita dengar, tuju-tuju nak anyanya orang. Cuma apa ni, kalau ilmu sihir tu tak dapat ditangani dengan segera, kan akan melarat lah orang tu. That's where sebagai Muslim kita pun ada mesti ada ilmu kita untuk pendinding. Walaupun tak menjadi ustaz-ustaz, tapi kita mesti ada ilmu sikit lah. Dah tu je. Dah. Okay, ni aku nak ceritakan lah. This is actually from my friends punya saudara lah Dia cakap kat aku lah. Dulu dah lama cerita ni. Dia cakap that time dia punya kawan dia ada apa tu, hire a maid. Ever since the maid come in dia merasa macam tak sedar hati dah rumah tu. Selalu macam ada rasa macam ada benda halus kat rumah tu. Dia kadang-kadang dia kena ganggu, dia mimpi pasal kena kejar dengan orang tu semua. Dia macam tak rasa comfortable lah. Dia macam membantu rumah tu pun macam dia buat kerja dia okay, dia tak apa-apa, tak ada apa-apa, no complain, no nothing. And then it was like after a few weeks dia macam discover something lah in her bag lah. Dia tanyalah, apa tu? Apa ni benda? Dia kata, tak ada apa-apa bu, tak ada apa-apa bu. Ni semua tak apa-apa. Habis lepas tu, it looks strange lah. It's like something wrapped in a cloth. Habis lepas tu, macam batu ke apa, tak tahulah. Habis lepas tu, she decided to call in her I think cousin or uncle or what. Because the cousin or uncle is a ustaz. Datang tengokkan because the maid one time was not at home, pergi pasar apa, aku tak tahulah. Dia ceritakan macam itulah. Habis ustaz cakap ni benda sihir ni. And then when the maid came home, they confronted the maid lah. Habis baru dapat tahu that thing was actually to protect her while she's in Singapore. Faham.
kadang-kadang macam, cakap apa macam orang yang datang merantau ke negara orang macam ni apa semua tu, dia orang memang ada bawa benda tu untuk protect themselves lah. Yalah, in case dia dapat majikan yang macam siap kan, at least dia ada benda ni untuk so called protect lah from harm. You know, I have a friend because of the reputation that these Indonesians have macam dia orang bawa benda-benda with them he refused to date all those Indonesian mates. He only date Filipinos and Vietnamese and Thai. not Indonesian. Oh, international lah. International. I panggil dia international love. Semua negara dia nak. Apa negara kat Tenggara Asia ni, dia dah try. Okay. Moving back to the topic. Kalau kat Malaysia ni, dia banyak weh. Macam cerita-cerita yang I dengar macam alhamdulillah I tak pernah mengalaminya lagi. Na'udzubillah minzalik, memang tak nak. Kalau boleh memang tak nak. Tapi macam-macam cerita melalui TV, melalui keceritaan orang, benda-benda macam tu, melalui pembacaan. Okay, kat Malaysia ni yang I pernah dengar, okay. Satu, you ada macam ilmu sihir yang untuk mengenakan orang. Contoh, you dengki dengan dia ke apa, sampai orang tu boleh jadi busung. Tahu tak busung yang perut dia bloated gila, perut dia besar gila tu. Itu satu, I tak tahu macam mana diorang hantar. Tapi nanti tiba-tiba orang tu kena busung. Lepas tu macam, lepas tu kan tiba-tiba mati. Sampai kadang-kadang boleh mati tau orang. Lepas tu ada yang dia hantar apa ni, yang dia tuju lah, macam dia hantar pakai angin, dia hantar melalui makanan. Sebab tu kadang-kadang kalau orang yang you tak berapa nak kenal ataupun orang yang you rasa dia ada niat jahat kat you, kadang-kadang kalau dia bagi you makanan, you jangan makan. Sebab takut dia dah letak something kat dalam makanan tu. Macam nanti bila you makan, you terus sakit, you muntah darah lah, you muntah kaca lah, you muntah apa, boleh tarik rambut lah, macam-macam. Muntah paku. Lepas tu ada lagi, itu ilmu yang nak mengenakan orang. Lepas tu macam kedai mak ayah, mak ayah kan berniaga dulu. Okay, walaupun kita ni berniaga kecil-kecil je, buka tepi jalan je. Macam tak adalah orang kata kaya macam Ali Syukri tu. Yeah. Tahu tak, diorang boleh buat kedai you tengah buka ni, tapi dia boleh buat ilmu sihir tu. Dia mungkin dia kencing depan kedai you ke apa benda ilmu tak ada pakai. Orang nampak kedai you tutup, orang tak nampak kedai you buka. Itu kita orang pernah kenal. Macam dia dengki dengan perniagaan kita. Dia macam-macam saya pernah dengar. Macam kau kena kencing kat depan kedai tu lah, ataupun kau letak darah apa benda semua, macam-macam cara. Tapi eventually orang akan nampak kedai kau tutup, so orang tak pergilah kedai kau. So perniagaan kau menudum lah. Itu kalau dari segi perniagaan pula. Lepas tu macam yang saya cakap tadi, okay, dia nak orang. Tapi nak tanya, macam mana you all tahu yang kedai tu dah kena sihir? Okay, macam kita orang, biasanya perniagaan kita orang, you tengok trend lah. Macam biasanya kau berniaga, okay, hari-hari mesti habis. Kalau tak habis pun, baki dia sikit je, contohlah. Kau dah tahu perniagaan kau doing how kan, how your business is doing. Tiba-tiba ada satu hari tu, kau nak dapat satu customer pun susah. Dan waktu tu, mak aku cerita lah, mak aku dia recall balik benda tu. Dia cerita waktu tu, hari yang kedai dia kena tutup tu, dia dapat seorang je customer. The whole day tau, kita tunggu kat kedai, seorang je customer datang. So mak aku macam dah tak sedar hati lah, sebab orang dulu kan, kau tahu lah macam mana. Diorang pun macam, mungkin diorang pun fikir macam, kedai aku ni kenapa ni, tiba-tiba tak ada orang datang. Jumpa ustaz tu cakap memang ada orang kenakan kedai mak aku. Orang jadikan kedai tu appear as closed. Boleh eh? Boleh. Macam-macam tau orang kalau nak buat, hati manusia ni, itu lah orang cakap. Dekat badan manusia ni ada segumpal darah. Menentukan orang ni baik ke tak, hati. Hati tu. Bila dah sakit hati, lepas tu, you mesti pernah dengar juga dekat even Singapore pun ada diorang buat pelaris kedai. Dekat Malaysia pun ada. Itu pula pelaris kedai. Mungkin diorang ada emosi macam belum monyet, something like that, kalau you pernah dengar, untuk melariskan kedai dia. Walaupun makanan dia sebenarnya tak sedap. Benda tu, jin tu dah ludah dekat makanan dia, bagi makanan dia rasa macam sedap. Tapi sebenarnya tak sedap pun. Ada. Pernah dengar tak benda tu dekat Singapore? Pernah dengar Casey ceritakan lah, something like that also. Dekat Malaysia pun ada. Aku setuju memang.
Pasal apa? Okay, eh. Macam okay, kat dulu kat Johor ada satu restoran tau, very popular. Sekarang restoran tu dah tak ada lagi lah. I tak nak namakan. Oh my god, hopefully aku tak makan kat situ. Mungkin lah, mungkin pernah makan lah. Mungkin ha. Okay, tak apa. Continue. Dalam restoran tu, first time kita makan kat situ kan, adik aku cakap dia pergi toilet belakang tau. Kali bila dia keluar toilet, dia toilet tu kena lalu tempat tukang masak semualah. Dia nampak kat atas kuali yang orang tu tengah-tengah masak kan, dia nampak ada macam benda tengah muntah kan. Tengah muntah kan ke dalam kuali. Kita orang okey, makan biasa je. Dan tak nampak apa-apa kan? Nampak. Yang lain tak nampak, adik aku nampak. So, sekali fast forward a few years later, restoran tu dah pindah tempat lain. Pun kebetulan seorang kawan bapak aku tu, ada kawan bapak aku dia tinggal belakang restoran tu tau. So, pagi akan hantar adik aku. Every morning, sebelum kita masuk Singapura, bapak aku akan hantar adik aku pergi rumah kawan bapak aku ni kan. Daycare lah, jagalah, as a nanny lah. It just happened that adik aku lagi seorang, yang nombor tiga, masa nak hantar adik aku yang nombor empat tu, dia nampak kat belakang restoran tu, ada satu makhluk besar tau kat dalam, kat bawah pokok. Satu makhluk besar kat bawah pokok, belakang restoran tu. So kita agak lah ni, mungkin restoran ni dia pernah dia pakai benda ni ke ataupun you know, something like that. Pelaris lah, pelaris nak bagi orang datang kedai dia. Bila kita makan, bila aku dah as an adult kan, bila aku dah start motor semua, lepak dengan kawan pergi makan kat restoran kan. That restoran ni sangat popular lah among Singaporean. So pergi restoran kan, aku makan macam biasa je. Kenapa yang tak apa yang sedap sangat? Mungkin dia it has lost its appeal lah. So aku make a conclusion, mungkin pada orang yang iman dia tak kuat, dia kata eh sedap lah makanan ni. Tapi mungkin orang yang ada pengetahuan, yang ada ilmu kan, dia akan makan biasa-biasa je, apa yang sedapnya, tak ada apa-apa je. Jadi kan orang yang apa tu, iman dia kuat, dia tak kena lah benda-benda gini. Tak boleh nak cakap lah Zah. Tak boleh cakap macam tu. Aku tak cakap macam gitulah. Cuma aku mungkin pada orang-orang yang ada pengetahuan. Orang yang ada yang bukan, mungkin bukan dapat detect right away lah. Mungkin bukan orang yang ada beriman. Semua orang ada iman. Kuat tak kuat. Semua orang ada iman. Pengetahuan, sorry. Sebab tu aku pernah baca ke, tak ingat lah mana-mana kan. Aku kan suka bersepak, baca lah, tengok video lah kan. Okay, kalau kita nak makan, selain kita baca doa makan, kita kena baca satu doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya turu ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwa samiul alim. So nanti kau terus cari terjemahan doa tu, nanti aku bagilah dia punya ayat. So bila kau baca doa tu, insyaAllah whatever benda yang tak elok dalam makanan tu tak akan efek kau. Itu sebagai satu usaha jugalah. Selain kau baca doa makan, kau akan baca sekali doa tu. Sebab tu bila aku makan, aku punya doa panjang sikit. Sebab kita takut. Sebab kadang-kadang benda ni, kita tak expect tau. Kita tengok orang, owner dia mungkin nampak macam pakai jubah, pakai alim-alim. Kita tak tahu. Mungkin sebenarnya dia buat tau benda-benda kotor macam ni. When it comes to business lah, Melayu ni masalah sikit lah. Melayu ataupun orang Islam yang sekarang ni, dia macam suka kenakan orang. Lepas tu suka letak benda-benda pelik dekat kedai sini. Betul. Aku, if not because of, apa ni, aku bukan kata orang Melayu Islam lah, orang Melayu lah eh. Kalau tak kerana Islam, kan, aku rasa Melayu, orang Melayu ni adalah bangsa yang paling teruk sekali kat dalam rantau Asia Tenggara ni. Pasal apa? Dia punya iri hati, hasad dengki, sihir menih, sihir menyantau semua. Santau. Because of agama Islam, kan, kita telah tone down that. So kebanyakan orang orang Melayu kita yang dah beriman, dah ada pegangan agama, so dia tak akan buat macam ni. Betul. Okay, ni aku nak tanya. Aku curious pasal kuliah kepang. Aku tahu kat Malaysia dia orang dah ban, tapi kat Singapura masih ada lah grup-grup ni. Dia orang buat as a show of our culture lah basically. Tapi tak ada yang diorang sampai makan kaca semua tu semua. Padahal aku dengar, aku dulu-dulu pernah tengok kuda kepang ni, diorang ada macam
pijak atas kaca, makan-makan, tak tahulah makan kaca ke apa, entah. Like, apa yang ilmu sihir diorang pakai untuk kuda lepang? Itu aku tak tahu. Itu dia macam puja semangat lah aku rasa, Dia betul, dia puja semangat, puja jin. Okey lah, bukan orang yang arif lah dalam benda ni. Tapi aku ada baca, aku ada dengar kan, diorang menyeru jin ni semua untuk masuk ke dalam tubuh orang tu, orang tu. Jadi dia dah separuh sedar, dia dah ada jin kat dalam tu. So apa yang buat tu, jin tu yang kontrol. Sebab tu kau boleh tengok orang tu makan kaca macam tak ada apa-apa kan. Dia jadi kebal lah, dia macam imun kebal. So kalau ikutkan kuda kepang ni kan, aku tak tahu dia punya asal-usul sejarah, tapi but because of during ancient time diorang menggunakan kuda kepang ni sebagai mood tu, panggil semangat, menyeru jin untuk buat untuk pergi perang ke, untuk pergi berlawan ke kan. Sebab tu kita, dia punya ilmu tu membawa ke sampai hari ni. Ada pengamal-pengamal diorang kata, oh kita mesti maintain tradisi. Tapi ada juga pengamal penggiat seni kuda kepang yang beriman, yang tak buat benda-benda ni semua. Aku kenal one or two of them yang penggiat kuda kepang, tapi dia tak melakukan benda-benda syirik ni semua. Dia kira kan nak tunjukkan budaya je lah. Tapi Malaysia ban pula eh. Actually kan aku tak tahu pula Malaysia dah ban benda tu. Malaysia ban lah, baca-baca lah. Aku dah baca-baca from somewhere lah, diorang dah ban ke apa. Sebab macam kalau kita orang pun macam, aku pun tak perasan sangat kuda kepang ni dah kena ban ke tak. Sebab biasanya kalau setakat upacara kat sekolah tu, kita tak ada buat upacara kuda kepang ke apa. Dia biasanya kalau kuda kepang ni at large events lah aku rasa. Tapi it's good lah kalau betul dia dah ban. Memanglah dari segi tradisi, dari segi pengamalan budaya, memanglah teruk sebab kau dah hapuskan satu budaya kan. Tapi dari segi keagamaan, it's good lah. Moving on from kuda kepang, kita sekarang dekat sihir. Serta kuda kepang pun sihir apa? Sihir? Tak. Macam tu sihir kau? Bukan kan? Sihir ni dia more to things yang kau hantar pada orang tau. Macam kau bekerja dengan jin dan syaitan tu untuk accomplish kau punya tujuan. Selain okay. Lepas tu macam selain sihir untuk kenakan orang, kenakan bisnes orang, ada juga sihir untuk mengikat hati orang. Pernah dengar tak Zah? Pernah. Nasi kacang jin. Siapa? Nasi kacang. Sofia Jin. Sofia Jin, why Sofia Jin? Apa tu? Yalah. Sofia Jin kan pernah berlakon dalam satu movie perempuan wanita dan .. Oh, something like that. Tak ingat lah aku kalau tengok aku masa tak pergi lagi. Cerita lama lah. So, one of the scene is dia akan kangkang atas nasi, periuk nasi tu sebagai, so that dia punya wap tu dia dah baca-baca kan, wap tu naik kat bawah faraj wanita tu, jatuh ke dalam periuk nasi dan bagi makan suami dia ataupun bagi makan lelaki yang dia nak kan. Nanti lelaki tu akan macam hayal lah, kira macam fall in love lah dengan perempuan. Betul. Lelaki tu akan dengar cakap dia je. Tu nasi kangkang. Kalau beli bungkus RM3.50. RM3.50 taruh ayam. Nasi kangkang macam nasi lemak. Okay. Aku tak faham, okay. Apa lagi, okay, Abin, apa lagi yang diorang buat untuk tu, for example, nak tertarikan hati orang tu, ya? Minyak dagu. Minyak dagu. Minyak dagu biasanya, contohlah macam kau kan Farhan, kau nak seorang perempuan ni. Tapi perempuan ni tak nak kat kau, betul-betul tak nak kat kau. Tapi kau nak juga kat dia. Lepas tu nanti kau pun jumpalah momo. Lepas kau cakap, okay saya nak perempuan ni, okay. Nanti dia pun bagi kau minyak dagu. Yang aku tahu minyak dagu ni, dia ambil pada mayat kan? Betul Azhar? Betul. Dia macam, dia kononnya dia ambil pada mayat. Aku tak tahu macam dia proses benda tu sampai jadi minyak. Aku tak tahu rupa paras minyak dagu tu macam mana. Tapi nanti dia calik je kat perempuan tu. Dia calik sikit je. Lepas tu nanti perempuan tu macam head over heels over that guy. Dia macam akan menangis-nangis kalau tak dapat kahwin dengan lelaki tu. Sampai tahap macam tu, kau tahu tak? Minyak dagu, nasi kangkang. Lagi satu aku tengok kat cerita Tanah Kubur tu ada satu ilmu muruk mulai gila, something like that. Yang tu aku tak tahu.
tu pun aku baru tahu, aku pernah dengar, first time dengar, tengok cerita Tanah Kubur. Apa dia buat? Ha? Apa dia buat? Oh, iyalah, ilmu-ilmu ni untuk memikat hati perempuan yang dia gila-gila daripada dulu lah. Tapi perempuan ni dah kahwin dengan orang lain. Sekali bila dia pakai ilmu ni kat perempuan ni, perempuan ni pun dia dah shock kat lelaki tu. According to cerita tu lah. So there's so many many, there's so many tool untuk memikat hati orang tau. Minyak pengasih, minyak sin semua. So terpulang lah. Kalau nak yang bagus, minyak dagu. Harga dia mahal. Cuma banyak, aku macam aku pun ada baca-baca jugalah dia punya ritual dia, dia punya requirements tu semua. Macam agak menakutkan lah. Nak kena sampai pergi tahap ambil dari apa tu, benda tu daripada mayat orang. Nak kena pergi bomo, nak kena bogel kat gua, baca-baca mantra semua. Yeah, people would do all these kind of crazy things just to fulfill dia punya nafsu dia. Macam nak lupa, macam diorang dah macam diorang dah lupakan diri tu. Itu akan terjadi bila kau tak dapat redor dengan kadar dan kadar Tuhan, dan kau tak percaya dengan Tuhan. Ini pendapat aku lah. Sebab macam contoh macam kalau kau percaya dengan Tuhan, contohlah kalau bak pelaris kedai semua tu, kau tak perlukan pun. Kau macam kau usaha je lah yang terbaik. Contohlah kalau kau tengah masak, kau masak je lah sedap. Kau yakin je lah dengan usaha kau kan. Bagi aku dia macam tak yakin dengan rezeki yang Tuhan dah aturkan untuk dia. Macam dia nak berjaya mungkin dalam masa yang pantas, tapi dia pun tak berkualiti ke apa, so dia pakai benda-benda yang shortcut macam ni. Bagi aku ilmu musihir ni benda yang shortcut lah. Betul-betul. Tapi aku, dia akan makan diri kau juga actually. Kalau dia backfire kan, kalau orang yang dia nak sihirkan tu, dia counter dia punya ilmu kan, counter dia punya sihir tu, kau sendiri yang as a aggressor akan dapat dia punya comeback lah. Go back to you lah. Betul. Actually aku ada baca satu kisah ni tau. Dia buat macam cat cafe dekat Malaysia. Aku rasa dia adalah suspect cafe. Aku pernah baca dia punya kau pernah baca kat Gaza. Dia punya orang kena kat kedai dia sampai kucing dia mati. Faham tak? Dia bela kucing yang mahal tau. Kucing yang baka-baka yang mahal. Pure breed lah. Lepas tu dia buat macam cat cafe. Kiranya orang boleh masuk, orang bayar contohlah. Orang bayar RM5. Masuk kau boleh main-main dengan kucing. Yelah sebab sometimes macam orang macam aku. Aku malah nak bela. Sebab macam banyak maintenance kan. Tapi kita teringin nak main dengan kucing-kucing macam ni. So bila dia buat cat cafe, ramai lah orang datang. So somehow adalah orang yang dengki. Adalah orang yang macam tak senang hati tengok bisnes dia maju. Dia kenakan kedai orang tu. Kiranya kedai kafe orang tu macam ada benda, ada gangguan. Lepas tu kucing-kucing dia mati, sakit. So eventually dia dah close dah dia punya business. Even dia sendiri dengan staff dia pun kena ganggu sampai tahap macam tu tau. Macam okay, kalau dah sampai kau ganggu family semua, memang lala dia stop lah. Dekat pasal ilmu sihir ni semua kan. Korang tahu tak mana asal, dari mana asal ilmu sihir ni semua? Tak. Zaman yang zaman Nabi Sulaiman dulu tu ke? Bukan Yes, betul. Zaman Babylon. Sebelum tu ada dua malaikat, Harut dan Marut. Betul. Dia turun, diorang mengajar ilmu sihir pada orang yang nak belajar kan. Tapi diorang bagi warning, ini adalah sebagai ujian. Kita akan ajar ni, tapi ini adalah ujian. Melainkan kalau kau orang yang beriman, kau tak akan menggunakan ni. Something like that lah. Tapi orang-orang ni, diorang dah misuse the ilmu tu and jadikan porak peranda lah. Rumah tangga orang nak menyakiti, menganiaya orang. So in ancient Babylon time, ilmu ni dah diturunkan dan dibukukan oleh ahli sihir ni, dan diorang memfitnah Nabi Sulaiman sebagai yang mengajar ilmu sihir ni. Syaitan telah memfitnah Nabi Sulaiman sebagai pengamal ilmu sihir. Adalah kalau kau take Google time, lah, boleh baca ni asal usul ilmu sihir kan. Ada ni Wenu. Kau like, cakap pasal pemisah kan. Ada juga sihir untuk pisahkan suami isteri ataupun
Tu lepas ada juga weh, maksudnya orang tu contohlah okey, Farhan dah kahwin dengan Samuel kan, pasal orang tu macam tak puas hati, mungkin dia nakkan Farhan ataupun dia nakkan isteri Farhan tu, dia boleh gunakan sihir untuk pisahkan Farhan dengan bini dia. Mungkin dia jadikan Farhan ni macam benci tengok bini dia ke apa ke kan, sampai boleh menyebabkan perpisahan dua orang. Scary lah, it's scary thing lah actually. And then the thing that I saw dekat Facebook, I think about a few months back eh, ada orang hantar apa tu, like a doll shaped figure wrapped in a yellow cloth. Habis dia orang tanam kat pasu bunga ke apa, tak tahulah. Habis keluarga tu kena ganggu, tak tahulah dia kena ganggu macam mana. Macam tu ada juga orang duk tanam-tanam benda dekat rumah kau. Seram sih. Seram. Itulah. Kalau kau amal, mengamal ilmu ilmu macam mana pun kan, let's say kau ilmu macam mana yang tinggi pun kan, kalau kau let's say macam kau buka kedai tiba-tiba berapa bulan sebelum lepas tu kau let's say aku buka kedai burger kan, sedap kedai burger kan, sedap gila lah. Aku nak burger, aku lapar ni. Sekali a few months mungkin dah, kau dah niaga lama kat situ, dah setahun lebih, dah dua tahun kan, tiba-tiba ada kedai baru dia buka jual burger juga sebelah aku, mesti aku pun sakit hati kan, aku mesti nak lama, aku dah kat sini dah bertahun-tahun, tiba-tiba kau nak take the piece of the pie tau. So aku rasa aku akan pergi jadi bomo kan, minta ilmu kan. Tapi sayangnya kau hantar jina frit besar macam mana pun kan, kedai burger yang sebelah aku ni tak boleh nak tutup. Jatuh tau, tak boleh nak tutup, jina frit pun tak boleh, pasal dia punya jin yang jaga besar tau. Okay, kan orang tu pun ada jaga jin. Dia punya jin dia rambut warna merah, baju kuning, muka putih. Medi ke? Kasihan Azhar. Aku dah macam termengaruh kat dalam cerita kau tau. Bila aku kau cakap rambut merah, muka putih, aku dah macam Magdi. Jin dia besar dia kedai. Jin dia senyum sikit kau ada gini, sel. Satu kedai burger kan, yang kau nak aku hantar jin afrit besar macam mana pun. Okay, speaking of that I want to order samurai burger. Speaking of that I know Malaysia dah keluar lah. Okay, anyway, moving back to topic. Speaking of that is there any way to combat ilmu sihir kalau kau dia kena? Sihir ni bagi orang yang bukan pengamal perubatan rawatan Islam ni kan, dia punya ada ayat-ayat yang kita boleh baca sentiasa. Tapi basically yang ayat yang kita baca, you can google it of the internet lah, ada ilmu pendinding lah untuk kau amalkan. Tapi ultimately iman kau punya iman must be very strong. Kau nak kena rajin solat-solat malam, mesti banyak lakukan amal ibadah kan, all the nitty-gritty things yang kita rasa macam malas nak buat ni, all these nitty-gritty things are the one that will protect us tau. Pasal eventually all this comes to who you are surrounded with tau. Pasal kau, kalau kau amalan kau baik, you will definitely attract good people. Orang-orang ni, kalau kau baik, kau humble, kau jujur, yang akan datang kat kau adalah benda-benda yang baik. You are a magnet of all these things. Betul tak? Memang aku tak boleh deny that there is a possibility that somebody might want to santau kau ke sihir. Even Ustaz Kazim pun pernah kena sihir. Ya Allah. Ustaz tau, orang yang berilmu pun kena santau. Apatah lagi kita yang orang biasa-biasa ni kan, kemungkinan besar mungkin akan kena santau. Tapi but kalau kita buat benda-benda yang baik kan, kita perbetulkan diri, insyaAllah Allah boleh lindungi kita. Dan kita kena amalkan lah ayat-ayat macam biasa kan, baca surah Yasin,
baca ayat kursi sebelum tidur. Selain daripada tu, kalau as a pengamal perubatan, as a me as a pengamal perubatan alternatif kan, kita kena wajib mesti ada some sort of ilmu pendinding tau. Pasal aku pernah rawat satu kawan, just a new acquaintance lah, just got to know him. So masa buat rawatan bekam tu, dia cakap tau, dia actually dalam badan dia ada benda tau, ada orang hantar barang, ada, dia kena pernah kena santau, dalam badan dia memang ada benda. So aku didn't really think too hard, too much of it lah. That particular night, dah aku datang rumah dia untuk buat rawatan. So dia pun ada kata, dia pun ada warning, dalam rumah dia pun ada orang hantar barang. Ya Allah. And the worst part, aku datang is like after maghrib tu, after maghrib, around isyak punya time lah. So aku was there, aku totally was uncomfortable tau. Masa panas tau rumah tu, aku rasa macam ada orang tengah tengok aku. Tapi aku tak nak irauskan sangat lah. Aku boleh kena aku nak tu, aku handphone aku on surah Yasin lah, bagi main sementara aku buat rawatan lah. Kalau tidak susah aku nak concentrate kan. Betul-betul. So far throughout the process kan, throughout the therapy, aku tak ada gangguan yang teruk sangat lah. Aku pun ada macam my imagination was like running wild tau, all this while. Pasal prior to that day, aku pernah tengok satu video kat YouTube ni, dia tunjukkan ada satu lelaki ni, dia tengah kena bekam ni, tiba-tiba dia menurun tau. Ada benda tak happy dengan dalam badan dia tu, tak happy tau. Sekolah bila sentuh sikit je kan, benda tu macam itu tau. Itu kat dalam YouTube. So my imagination was like running wild. I was like thinking, syalah ni kalau dia menurun, siapa nak tolong aku? Aku seorang. Itulah. Wah, you do a lot of macam-macam kerja kau buat lah. Wah, siap boleh buka orang. Nampak lah. So anyway, lepas habis session tu kan, aku terus tak balik rumah terus tau. Aku dah betul-betul takut kan. I was so scared, I was so afraid. Aku balik rumah, aku pergi kedai kopi, relax kan, minum teh, minum kopi kan. Takut orang ikut kau lah. Takut benda-benda ni ikut lah. So sampai aku punya dada dah rasa macam cool, calm down a bit kan. Then aku belum balik tu, aku baca-baca lah sikit. Baca ayat kursi, Al-Fatihah, tiga cool sebelum aku sampai rumah lah. That was the pengalaman yang aku tak boleh lupakan lah. Walaupun tak kena ganggu teruk-teruk, tapi the thing is, it exists. And aku that time belum kuat lagi ilmu aku. Seram juga eh. Tapi itulah macam yang kalau kat Malaysia ni aku tahu macam Darul Shifa kan, perubatan Islam kan. Biasanya kalau orang dah terkena ilmu-ilmu, dia akan pergi sana lah, perubatan Darul Shifa, untuk pulihkan balik. Tapi banyak je kes yang macam benda tu boleh datang balik, ataupun tak boleh pulih sepenuhnya. So kesian lah dekat orang-orang yang dah terkena macam ni. Tapi aku tahu macam untuk pendinding, yang aku tahulah eh, aku ilmu pun tak banyak. Macam okay, ayat kursi tu betul, memang kena. Lepas tu yang tiga kod tu, okay, contoh eh, macam surah Al-Falaq, kalau kau tengok terjemahan dia, dia memang akan menghindarkan kau daripada orang yang nak buat sihir kat kau. Surah Al-Falaq, nanti kan dia ada, dia punya ayat dia tu memang untuk melepaskan kau daripada sihir. Lepas tu surah An-Nas untuk membebaskan kau daripada hasad dengki manusia. Qul a'udzu birabbin nas kan, aku berlindung daripada Tuhan cipta manusia, daripada hasad dengki manusia. So that's why orang biasanya makan ayat kursi dengan 30. Itu orang marhain macam kita boleh praktis lah. Kalau banyak ilmu lagi, ada banyak lagi doa. Lepas tu kalau kau tahu ada maksurat, kita selain Al-Quran, kita juga ada maksurat, iaitu macam zikir untuk pagi dan petang kan. Biasanya dekat maksurat ni dia punya kelebihan dia ialah macam kau akan dilindungi daripada, contoh kalau kau baca petang, daripada petang tu sampai ke paginya, something like that lah. So itu antara usaha-usaha yang kita boleh buat lah untuk melindungi diri kita. Tapi selain itu, macam yang aku tertarik sebab sekarang zaman digitalized. Okay, kawan aku sendiri ada pengalaman tau. Yang mana
tak tahulah orang ni betul atau fake punya bomoh eh. Don't know. Dia boleh contact kawan aku dekat Facebook ke kat Instagram. Dia macam contact kawan aku, dia macam nak menawarkan khidmat tau. Macam okay, ada tak orang kau nak santau, aku boleh buat macam online. Something like that, kau faham? Sekarang orang. Betul. Nah. Sekarang ni bahayanya sekeping gambar itu. Especially macam orang ada cakap lah, daripada sekeping gambar kau, orang boleh buat macam-macam actually. Sebab tu macam aku sendiri, personal aku eh, aku macam private IG, aku private aku punya FB, dan aku tak upload sangat gambar aku. Sebenarnya sebab aku takut benda-benda macam tu tau. Sebab benda tu ada terjadi. Macam melalui online pun orang dah boleh buat kau macam-macam. Melalui gambar kau. Lepas tu, yang bestnya kalau kau search eh, dekat Shopee, kau search kat Shopee, ada orang jual benda-benda yang tak elok dekat situ. Contohlah minyak dagu ke apa. Kalau kau search, aku rasa kau akan jumpa. Lepas ni korang try search. Tapi korang jangan beli pula, jangan test pula. Shopee Malaysia, Shopee Singapura tak ada. Oh ya ke? Are you sure? Betul, Shopee Malaysia macam-macam pokok durian boleh jual. Tak, tapi kau try cari kat Shopee Singapura. Mungkin ada supplier dia, tapi kau jangan try. Kau jangan beli pula, kau jangan try pula ilmu tu. Mungkin amulet lah, amulet Buddhist punya amulet kan. Mungkin ada tu. Memang ada lah, tu memang ada. Orang-orang Cina tu dah sama. Biasa dah kan. Tapi benda-benda yang sihir sekarang, diorang pun dah berteknologi eh, pawang-pawang dia. Diorang dah jual online tau. Betul-betul. Cakap pasal pawang. Cakap pasal pawang kan. Kau pernah apa ni, macam add friend request daripada macam kiai-kiai. Aku tak akan approve sembarangan orang lah. Aku hanya akan approve orang yang aku kenal je. Yalah, memang sama. Akan approve lah. Tapi aku pernah dapat a few kan, bangsa yang bukan menipik-menipik lah. Dia kira a friend request daripada this guy, muka macam kiai, macam dengan sarban semua kan. Tapi insyaAllah kalau beli nombor, insyaAllah kena first prize. Betul. Pakaian dah macam Wali Songo kan, macam wali-wali. Dia advertise dia punya services as kalau kau nak beli nombor 4D ke Magnum, Toto, insyaAllah first prize. Kalau kau... Tak, bagi aku, kalau dia sendiri dah ada kena nombor kan, dia tak perlu buat services pun. Itulah. Kenapa eh? Aku nak tahu juga kenapa eh, ilmu pengamal-pengamal ni, dia dah ada ilmu ni, kenapa dia sendiri tak nak pakai untuk diri dia, kayakan diri dia eh? Ini because dia tak boleh buat untuk diri dia. Dia boleh buat mungkin untuk orang lain je. Mungkin lah eh, mungkin. Tapi, seramnya zaman sekarang benda ni online lah. Benda ni sebab tu macam orang cakap lah, jangan terlalu sakitkan hati orang. Sebab orang sekarang kan senang trigger, senang betul. Kalau kau nak reject orang ke, kau reject lelo. Sebab kadang-kadang orang sakit hati, dia boleh kena kau macam-macam. Macam santau. Santau ni macam yang menakutkan pasal santau, yang pasal santau angin. Kadang-kadang dia boleh tersalah hantar, terkena orang yang dia tak aim pun sebenarnya. Itu ada masalahnya. Ada satu video aku tengok kat Facebook kan, few years, couple of years back lah, kat Arab. Ada satu orang ni, family ni, dia ada disantau lah. Tapi orang yang santau, hantar santau tu kan, santau tu tak sampai pada family member, tapi terkena kucing dia. Kucing dia muntah-muntah. Kucing dia sebagai pelindung family tu. So santau terkena pada kucing, tapi kucing tu muntah-muntah. Tak tahu apa sekarang aja. Tapi kesian tu. Itulah. Sebab tu macam kena jaga hati. Macam mana? Kalau nak buat something tu, jangan lampau-lampau lah. Jangan memalukan orang. Jaga hati manusia lah. That's the most important. Jaga hati orang lah. Sebab kadang-kadang kalau orang dah terlalu sakit hati dengan kau, dia dah tak rational lah. Dia nak tengok kau jatuh kan. Dia nak tengok kau mati ke. Dia nak tengok bisnes kau lingkup ke. Macam tu lah. Walaupun ada je orang yang kau tak buat apa-apa pun, dia still sakit hati. Tapi kalau kau sakit hati dia, lagi dia sakit hati. Dan kan Rasulullah SAW sendiri pun pernah disantau. Wow. Nak tahu kenapa turunnya surah 2 Al-Falaq dengan An-Nas adalah sebab Nabi pernah disantau. Sampai sehingga kan Nabi bila baca pun dia ke laut. Quran kan, dia baca Quran, dia punya bacaan semua ke laut. So daripada situ Allah mewahyukan baca ayat
2 ni, Muazzitain. Surah 2 ni adalah diturunkan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disantau. Sebab tu bila ada satu part tu dia kata, kalau kau baca translation dia kan, daripada ikatan manusia kan. Itu pasal apa? Ada seorang Yahudi tu dia mendengki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dia mengambil rambut Nabi kan. Dia buat satu kumpal, satu ikatan dan dia sihirkan Nabi daripada situlah. Ayat dia is wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Daripada kejahatan orang-orang yang buat simpulan. Tapi itulah maksudnya, macam itulah kiranya kita buat vlog ni untuk kita ceritakan apa jenis ilmu-ilmu sihir yang kita tahu, yang kita pernah dengar, yang kita pernah baca. So kirakan untuk penonton semua, sila ambil ni sebagai satu hiburan aje lah. Hiburan je, kita sahaja je bosan-bosan. Lepas tu sisi selamatan, benda-benda ni tak ada sebab nak berani. Jangan ambil ni macam DJ KC advice as a real friend. Dan jangan terikut-ikut. Tiba, dia nak ikut Casey lah. Si punya style kan. Ingatlah pendengar semua, Misteri Jam 12 hanyalah satu hiburan. Jangan terikut-ikut dan jangan terlalu taksub. Okay lah, with that in mind, kita akan tutup tirai di sini. So, terima kasih HK, Zah, untuk for joining us on this vlogcast lah. Because sekarang lockdown tak ada buat apa eh. Kita pun kat rumah pun bosan. So, yalah. Ada apa-apa nak cakap lagi? Tak ada. Kau saja kan nak buat muka macam tu. Okay, kita buat muka frozen lah macam. Kadang ada cakap lagi? Tak ada? Tak ada eh? Tak lagi eh? Hati, Azhar ni, masa frozen ni. Skype aku rosak kan?